Ruben Onsu syok temukan barang Sarwenda di kamar Petran. Beredar video dengan narasi Petran Peto dengan berselingkuh bersama ibu angkatnya sendiri, Sarwenda. Suami dari Sarwenda, Ruben Onsu, dinarasikan menemukan barang pribadi dari sang istri di kamar Petran Peto. Video tersebut diunggah akun YouTube Familiar. Judul yang tertera adalah "Sembunyikan Barang Milik Sarwenda, Ruben Onsu Syok di Bawah Bantal Petran Peto Menjijikan". Di thumbnail video terdapat foto Ruben Onsu yang sedang marah, hadir pula gambar Sarwenda yang menunduk, sementara Petran Peto menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Di thumbnail ada juga foto bra berwarna pink di antara penampakan wajah Ruben Onsu dan Sarwenda. Hal ini seolah menggiring opini bahwa barang itulah yang menjadi barang bukti. Ruben Onsu syok Petran Peto berubah, Ruben temukan barang Sarwenda di kamar Petran. Demikian keterangan di thumbnail. Lantas benarkah klaim video tersebut? Dalam postingan YouTube Familiar, si pemilik akun mengunggah sejumlah foto Sarwenda bersama dengan Petran Peto. Sebagai penjelasan, si narator mengatakan ada klarifikasi dari istri Ruben Onsu dengan anak angkatnya. Sarwenda mengatakan hubungannya dengan Petran Peto masih dalam batas wajar ibu dan anak. Ini juga sebagai bukti dirinya tidak membeda-bedakan antara anak kandung dan yang bukan. Hingga video selesai, tidak ada pembahasan mengenai Ruben Onsu yang menemukan barang Sarwenda di kamar Petran Peto. Ini jelas saja tak sesuai dengan keterangan di judul maupun di thumbnail. Foto-foto yang ada di thumbnail termasuk bra berwarna merah juga dipastikan tak saling terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kabar yang menyebut Ruben Onsu menemukan barang Sarwenda adalah salah satu atau hoax. Video ini termasuk konten yang menyesatkan.